Okay. Ya, halo guys, halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternya guys ya. Oke guys, langsung aja teman-teman. Sesuai dengan judul yang mungkin nanti ada unsur-unsur videonya yang bakal gue sematkan ya. Harusnya kalian udah tahu di video ini gue mau ngapain teman-teman. Kita nggak bakal nge-gameplay, gue nggak bakal ngejar crow lagi juga. Tapi gue bakal tetap gacha. Gacha apa bang? Kita bakal coba buat gacha stiker teman-teman ya. Gue beberapa waktu lalu sempat ngomong gue mah nggak bakal gacha stiker soalnya nanti dijual di akhir bla 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 bla. Akhirnya gue beli juga. Ya udahlah ya. Yang gue beli adalah stiker 10 bintang 3 dan 10 bintang random teman-teman ya. Ini tinggal 23 hari lagi. Gue takutnya kalau gue tetap ngekeep bintang emasnya itu di akhir itu nggak cukup teman-teman material yang disediakannya gitu. Gua takutnya kayak gitu teman-teman. Okay? Nah di sini gue kurang 16 material stiker lagi dan 16-16nya itu adalah material stiker emas teman-teman. Gue udah kumpulin stiker selain emasnya secara free ya, tukar-tukeran dan sebagainya. Tapi gue nggak open tukar-tukeran ya guys ya. Jadi kalau kalian mau tukeran stiker dan segala macam, gua nggak open dan tidak menerima teman-teman, oke? Okay? Intinya material gua yang kurang di sini adalah material bintang emasnya teman-teman. Untuk rewardnya yang baru gua ambil ada bomb battle ada 300 diamond, sisanya nanti ketika yang lainnya udah lengkap, oke? Okay? Tapi sebelum itu, sebelum gua lanjut ke gacha stikernya, gua mau kasih tau lagi kalian, kalau gua masih open jasa invite code teman-teman. Di sini invite code udah masuk ke fase kedua. Jadi kalian yang pernah ikut ke fase pertama bisa ikut lagi di fase kedua dengan jumlah hadiah sama 1600-an diamond dan harga juga sama 20.000 teman-teman. Kalau kalian minat langsung aja di Instagram gua Fikri Fahru Razi guys, oke? Okay? Ini bakal cascus gercep bet gercep aja teman-teman. Gua berharapnya dapat bintang emas apapun ya, gua nggak peduli. Yang penting kalau bisa dapat bintang emas sebanyak-banyaknya. Gua nggak bakal berharap dari stiker yang premium S2 ini sih. Soalnya nggak bakal dapat bintang emas yang dari sini teman-teman ya. Ini khayalan saja. Karena bintang emas tuh susah sekali guys. Gua berharapnya dapat 3 dari 10 itu udah bersyukur banget cuy. Jadi tinggal ngumpulin 13 stiker tersisa lagi. Ya, 2 dari 10 itu udah oke banget lah. Oke, teman-teman, kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak stiker pertama. Mas. Wait. Nice. Permulaan yang bagus ya, cocok. Stiker kedua, let's go baby. Emas lagi, tidak dapat emas. Baru dapat 1 teman-teman ya. Buka lagi. Gua nggak tahu yang mana yang sulit, yang mana yang enggak. Yang jelas gua nggak butuh lu. Lu bukan bintang emas dan gua sudah pasti punya. Bukan bintang emas lagi, teman-teman. Lanjut. Baru dapat 1 nih anjir dari target gua 3 biji. 3 biji GM biar gak rugi-rugi banget gua beli anjir, anjir. Ini paling scam sih nih kalau gua nggak dapat, susah banget. Nice. Dapat lagi bintang emasnya. Mantap, teman-teman. Dapat 2. Target gua 3. Come on. Jangan robot itu terus. Terakhir, teman-teman ya. Babi-babi robot yang sama lagi dapatnya. Anjir lah. Gua dapat 94. Oh, arkadenya udah lengkap nih, cuy. Dapat album. Satunya arena. Oh, oke. Okay. Tinggal 4, masih 14, bukan tinggal 14. Nanti bakal gua lanjut buka kalau ada event stiker lagi, teman-teman. Oke. Okay? Gitu aja video kali ini dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian untuk memastikan membeli atau tidak membeli. Sebaiknya tidak membeli ya kalau kalian nggak niat ngefullin nanti di akhir yang harus bener-bener pakai duit. Ya teman-teman ya. Gitu aja, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan tungguin video gue yang selanjutnya guys. Oke? Okay? See you.